Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita mereview kondisi roster terkini. Nah, ini lubang 6 15x30 masih ready dan masih disukai oleh pemirsa ya, disukai oleh masyarakat sampai sekarang. Lebarnya 15, panjang 30. Ini mini ya. Mini ini 15x15 cm, masih juga disukai. Biasanya orang-orang pakai ini untuk pagar, variasi pagar, kemudian apa ya? Kata-kata pagar sih kalau ini ya. Terus anu, sebelahnya pintu. Ya, sebelahnya pintu ada kayak dinding gitu dikasih. Lanjut lagi ke roster yang ini ya. 10x30 masih diminati orang sampai sekarang ya. Ini roster 10x30 masih diminati ya. Ini untuk rumah-rumah minimalis ya. Ini kakaknya 15x30 masih diminati oleh pemirsa ya. 15x30 ya, ini yang sama kayak yang tadi segi 6, tetapi ini tidak ada sekatnya di tengah ya, roster plong namanya. Kita lanjut ke roster sarang tawon ya. 2020 masih favorit juga, masih favorit juga. Ini masih diminati oleh orang-orang. Kemudian ini ya, roster ukir-ukir ini ya. Ini kalau untuk sekarang agak jarang ya. Kalau ini sekarang agak jarang. Ini bunga pisang juga agak jarang. Ini juga agak jarang nih ya. Ini juga agak jarang yang model ini 15x30 nih. Kita lanjut ke roster bola dunia. Bola dunia satu ini ya. Ini masih diminati ya, masih diminati oleh orang-orang. Nah, ini yang sekarang lagi ngetren, justru sekarang yang sukanya orang-orang adalah roster yang besar. Nah, roster yang besar itu ukurannya 20x40, 20x40 dan tebal. Ya, 20x40 dan tebal. Ini sekarang yang ngetren ya. Kondisi 2020 banyak orang di rumah akhirnya, dan haji dibatalkan, itu malah justru orang bangun rumah ya. Nah, ini yang favorit, mereka senang yang besar-besar ya. Orang di rumah ngapain, nggak ada kerjaan, wah ini bikin-bikin ini. Nah, akhirnya masang-masang roster. Kalau ini 15x35, lebar 15, panjang 35, masih favorit juga nih ya, masih favorit. Keunggulannya sekarang juga masih banyak yang senang ini ya. Kemudian roster lubang 4 ya. Roster lubang 4 ini 2020 ya. Ini bentuknya minimalis, enggak macem-macem, dan orang juga masih seneng. Di penghujung tahun 2020 ini masih ada yang seneng dan masih ada yang suka ya. Kemudian roster ini panah 4 nih, ukuran 2020. Ini juga favorit juga ya, tidak terlalu klasik tapi juga minimalis, orang seneng juga. Kemudian roster silang ini masih menjadi favorit ya. Di penghujung tahun 2020 masih dikejar-kejar orang ya. Bukan dikejar-kejar orang karena banyak utang, tidak, tapi dicari orang ya. Nah, kalau untuk roster matahari sendiri ya, ini tidak terlalu ya, tidak terlalu ngetren, tapi masih ada sedikit-sedikit lah ya orang yang ini matahari ya. Kalau matahari terbit cuma 2 atau matahari terbenam. Nah, ini kalau 4 gini jadi matahari. Ini masih kalau full satu model gini, ini ukurannya 40x40. Ini sebagian senang, tapi lebih cenderung yang tadi, kotak-kotak tadi, minimalis itu ya. Oke, masih keluar ya, masih menjadi favorit tapi enggak terlalu kenceng ya. Kalau ini ya, kalau ini favorit dulu ya, sekarang agak jarang nih ya. Ini juga agak jarang, ini juga agak jarang ya. Nah, justru yang kenceng ini yang model gini ya. Ini ukuran 2020 nih, 2020 para pemirsa, 20x20 ini kenceng banget nih, kenceng banget. Saingannya yang 20x40 yang tebel tadi, ini 2020 kenceng banget ya, masih menjadi favorit ya, favorit bagi para pemirsa semuanya di selama tahun 2020 ini ya. Kemudian satu lagi beberapa pemirsa, ini lupa ya, ini bola dunia baru, bola dunia 2 ya. Ini masih oke lah ya, ini juga kenceng, ini juga kenceng, ukuran 2020
dan masih menjadi favorit karena bentuknya masih masuk kalau minimalis itu ya. Kalau klasik, etnik masuk juga. Jadi setengah-setengah ini bisa masuk sana, bisa masuk sini. Kenapa memang harus ada etnik, harus ada minimalis? Ya memang seperti itu karena rumah itu macam-macam ya. Dan kalau dibandingkan dengan roster Salipan, ini masih disukai dan dari dulu sampai sekarang masih disukai ini roster krepiak namanya ya, roster krepiak. Ini masih favorit, ukurannya panjangnya 40, lebarnya 20. Dan ini para pemirsa semuanya bisa dipakai di kamar mandi, bisa dipakai di gudang, bisa dipakai di dapur. Ya ukurannya cukup besar dan masih disukai lah. Masih disukai dulu sampai sekarang. Jadi ini masuk minimalis bisa, tapi sebenarnya orang ngejar ini itu karena fungsinya. Jadi walaupun minimalis, rumah etnik klasik, ini dikejar karena masih fungsinya, masih dicari di apa ya, di rumah, karena ini sangat sangat berguna. Tapi kalau untuk pagar ini kayaknya enggak. Untuk pagar ini enggak ya. Ini bukan untuk pagar ya. Kalau roster pagar, khusus pagar itu ada ini. Kita punya ini roster khusus pagar nih. Ya, roster khusus pagar ini. Ini panjang banget dan kita taruh ya penyangga di tengahnya ini supaya tidak patah. Ya ini ya roster ini untuk pagar nih mantep banget, jos banget. Dan selain itu para pemirsa, kalau ini sudah jarang. Kalau ini masih ada lah. Kalau ini ukuran 15-30 dia tebal. Ini masih sebagian orang masih seneng nih yang model-model gini untuk tahun 2020 ya. Kita di penghujung tahun 2020. Nah, kita yang ini pasti akan terus ya. Ini roster Salipan. Dibandingkan krepiak tadi, Salipan ini ukurannya sama ya, tetapi dia lebih kurang pencahayaannya, dan ini masih sih, masih tapi tidak terlalu kenceng ya. Masih kenceng yang krepiak tadi. Nah, ini masih ini roster Salipan ini. Roster Salipan masih menjadi favorit, tapi lebih favorit lagi tadi yang krepiak. Ukuran sama 20-40 tapi cahaya masih masuk yang krepiak. Nah, kalau roster Salipan ini sudah pernah kita bahas ya di video-video sebelumnya. Dan ini kita lihat kondisi roster kini di penghujung tahun 2020, mana yang masih menjadi favorit dan dikejar-kejar oleh pemirsa semuanya. Oke, para pemirsa, sudah kita review beberapa roster ya. Kalau yang ini sudah jarang banget ya. Ini yang ukuran besar-besar itu malah jarang banget ya. Kalau Salipan ini kita lihat ya. Nah ya, masangnya jangan sampai kebalik. Ini yang sisi luar ya, ini masih favorit. Jadi biasanya untuk di kamar mandi ya, untuk dapur, gudang, sama kayak salip apa krepiak tadi ya, sama ini. Kalau ini Salipan, tetapi karena bentuknya yang seperti ini malah justru bisa ditaruh di mana-mana, di kamar, di ruang tamu, itu malah bisa ya. Tapi untuk tren 2020 itu masih yang kenceng tadi, yang krepiak tadi. Oke, para pemirsa, kita sudah review beberapa roster ini dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk Anda yang ingin bangun rumah, jangan lupa kasih roster banyak-banyak, enggak apa-apa, karena untuk ventilasi udara di rumah Anda agar cepat berganti, sehingga kalau cepat berganti sirkulasi udara menjadi baik, apalagi zaman COVID sekarang ya. Udara harus terus berganti supaya menghilangkan daripada virus-virus yang ada di dalam rumah. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.